Terima kasih, selamat sore kepada teman-teman rekan pers. Bahwasanya pada hari ini, Senin, kita telah menyerahkan mandat untuk pembentukan struktur DPD Garda Pemuda Partai Nasdem tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Mandat ini kita tunjukkan kepada saudara kita Jonathan Tarigan, pengusaha muda Kota Dinjai yang hari ini termasuk milenial Kota Dinjai. Kami mengharapkan dengan jatuhnya mandat kepada adinda kita Jonathan Tarigan, beliau bisa menyelesaikan struktur DPD Garda Pemuda Kota Dinjai. Kami sangat berterima kasih kepada saudara Jonathan yang telah menerima mandat ini, karena beliau juga punya komitmen untuk membesarkan Partai Nasdem di Kota Dinjai. Sama-sama teman-teman, mudah-mudahan dengan terpilihnya saudara Jonathan sebagai Ketua Garda Pemuda Nasdem Kota Dinjai, insya Allah kursi, harapan kita kursi di DPRD Kota Dinjai bisa bertambah untuk pemilu 2024 yang akan datang. Saya rasa sebagai Ketua Garda Pemuda Nasdem Kota Dinjai, insya Allah kursi, harapan kita kursi di DPRD Kota Dinjai bisa bertambah untuk pemilu 2024 yang akan datang. Saya rasa itulah yang perlu saya sampaikan. Sebelumnya kita sudah koordinasi dengan teman-teman Garda yang sebelumnya. Beliau juga mendengar nama Jonathan, alhamdulillah beliau merespon untuk bergabung bersama-sama dengan saudara Jonathan Tarigan yang notabene anak Ketua Samsul Tarigan yang juga pengusaha muda Kota Dinjai. Jadi saya rasa ini yang perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan pers. Saya juga mohon doa dan dukungannya agar Garda Pemuda Kota Dinjai dapat eksis di Kota Dinjai, terlebih-lebih untuk memberikan kontribusi politik di tahun 2024. Dan yang tak kalah pentingnya dapat merespon keperluan masyarakat dalam suasana COVID seperti ini, paling tidak membantu untuk penanggulangan dan memberikan informasi-informasi. Ini prosesnya masih mandat. Setelah mandat keluar, saudara Jonathan membentuk struktur. Setelah itu kita mengambil rekomendasi dari Garda Pemuda Nasdem Sumatera Utara untuk ditindaklanjuti SK permanen dari Jakarta, dari DPP Partai Nasdem. Itu mekanismenya. Jadi hari ini belum SK, hari ini masih mandat, dan selanjutnya nanti kita menunggu beberapa minggu, insya Allah SK itu dengan sendirinya akan keluar.